Buletin utama disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Semua kaum di negara ini perlu bersatu padu dan menjadikan sejarah sebagai satu pengajaran supaya kesilapan lampau tidak diulangi dalam memelihara keamanan sekaligus mengecapi kemajuan. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berkata perpaduan penting bagi mengelakkan rusuhan di antara kaum yang terbukti tidak membawa apa-apa faedah kepada mana-mana pihak. Tun Dr Mahathir berucap pada perjumpaan bulanan yang pertama pada tahun ini bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di dataran perdana bangunan Perdana Putra Putrajaya siang tadi. Ujarnya, rusuhan atas faktor perkauman seperti yang berlaku pada tahun 1969 di negara ini perlu dijadikan pengajaran buat semua. Peristiwa tersebut adalah sejarah yang patut memberi kesedaran kepada rakyat bahawa pentingnya untuk mewujudkan kerjasama di antara semua kaum. Tetapi hakikatnya ialah terdapat juga perpisahan antara kaum, dan perpisahan ini tidaklah baik ataupun selamat bagi kita. Kita perlu cantumkan semua kaum supaya di mana-mana saja kita pergi, kita akan dapati ketiga-tiga kaum bersama dengan kaum-kaum di Sabah dan Sarawak duduk tinggal bersama, kerja bersama, main bersama dan sebagainya. Kalau kita dapat capai keadaan yang seperti itu, maka saya yakin negara kita akan lebih maju lagi. Tegas beliau, apabila sejarah dan liku perjalanan negara terus diingati, maka negara ini akan terus mengecapi nikmat kemakmuran serta kekayaan negara diagihkan secara adil dan saksama. Katanya, sejarah rusuhan kaum yang pernah berlaku di negara lain wajar dijadikan pengajaran oleh rakyat negara ini. Tambah beliau, berbanding negara lain yang berbilang kaum, Malaysia bertuah kerana mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 tanpa peperangan dan rusuhan. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Barisan Menteri serta Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri.